الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قضى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد، yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi serta alutan kuasa Surah Al-Madaniyah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan dan selama-lamanya mari sama-sama kita merafakkan setiap tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan derajat dengan kita dan seterusnya melaikan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin. Okey, kita terus masuk . Kalau kita merujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bicara pada pertemuan kita yang lepas, pada ayat yang ke-8 dan 9, 10 dan ayat ke-8 ni ada kaitan kita nak bincang malam ni, iaitu ayat yang ke-11. Kalau kita rujuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ini sifat orang munafik ni. Dan daripada manusia yang berkata amanna billah, kami telah beriman dengan Allah. Sebab itu kalau kita rujuk perkataan iman, dia bukan sekadar kita ini syen . Iman kalau ikut dalam terjemahan yang sebenarnya adalah yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Jadi iman bukan suatu yang kita boleh lafaz aku telah beriman. Tetapi al-iman ma waqara fi qalbi, apa yang kita ikrarkan dalam hati, wa tasaddaqa bil amal, dan kita kena buktikan dia, kita kena benarkan dengan amal perbuatan kita. Itu susah tu. Itu susah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Tu juzuk amal lagi . Kita dah masuk surah Al-Baqarah dah. Ayat 11 malam ni. Okey. Sebab itu kalau kita rujuk kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika mana? Ini ayat ke-11. Muka surat 82, tapi saya reverse sikit surat 79. Okey. Kalau kita rujuk dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia berkata pada Allah, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati? Lalu kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, kamu tak beriman ke? Kalau kita istilah tak beriman ni, Masya Allah, satu berat sebenarnya. Tak beriman, orang tak beriman kita ni macam tak Islam lah, kafir lah orang tak beriman ni. Tak. Sebab itu Allah sebut pada surah Al-Baqarah juga, nanti kita akan bicara tentang tu. Qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, adakah kamu tak yakin dan percaya? Maksudnya, adakah kamu tidak beriman tu? Maksudnya, adakah kamu tak yakin dan percaya? Kan? Lalu kata Nabi Ibrahim, qala bala, ya ya Allah, aku percaya. Bala ni maksudnya bahkan. Kalau jawapan adakah, jawapannya na'am, ya. Tapi bila jawapan bala ni bermaksud bahkan. Bahkan ni dia nak merujuk pada perkara yang dah benar dah, tapi dia nak benarkan lagi. Benda tu dah tahu dah benar.
Tapi dia nak benarkan lagi. Bahkan ya Rasulullah, bala jawapan dia. Lepas itu lagu yang tersebut dalam surah apa ya, kita surah At-Tin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Kan? Alaisallahu biahkami, maksudnya sebaik-baik ataupun seadil-adil hakim. Jawapan kita apa? Sunnah. Kalau dalam solat pun kita boleh lafazkan sunnah hukumnya. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala, bahkan ya Allah. Wa ana, dan aku, ala zalika, atas perkara tersebut, minasyahidin, di kalangan orang-orang yang menjadi saksi. Jadi kalau imam baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita boleh sebut dalam solat kita. Sebab ini yang disebut oleh Nabi SAW, disebut dalam hadis bahawa Nabi sebut bala wa huwa bala ala zalika minasyahidin, wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi bala tu adalah jawapan kepada yang kita dah tahu dah memang. Ataupun bala ni kita boleh maknakan sebagai semestinya, absolutely, dalam bahasa Inggeris, kan? Maksudnya kalau orang cakap solat maghrib 3 rakaat, kan? Kita cakap, ya, bukan. Memanglah. Itu istilahnya. Jadi, bila Nabi Ibrahim kata, adakah kamu beriman? Qala bala. Ya, aku beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi, nak lebih confident. Yatma'inna qalbi ni asal kalimatnya tuma'nina. Tuma'ana bermaksud nak tenangkan hati, nak lebih confident ya Allah, nak lebih confident. Atau jadi wa minan nasi mayaqulu amanna, dan sebahagian daripada manusia yang berkata kami telah beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan hari akhirat, wa mahum bimu'minin, mereka sebenarnya tak beriman. Bermaksud mereka sebenarnya tak percaya, tak yakin pun, tak yakin tentang tu pun, tak yakin tentang tu. Jadi kita check balik kita punya iman ni macam mana. Kita kata rezeki, yang memberi rezeki tu Allah. Sejauh mana bab rezeki kita kadang-kadang bab rezeki ni kadang-kadang kita rasa Allah tak confident. Tak confident. Ni ada dapat satu job ni, tapi dia ada syubhah sikit lah. Syubhah sikit. Kita tolak, alamak banyaklah pula. Tak ambil, rugilah pula. Kan? Tapi ada orang yang kata, tak apa. Ni tak halal, dia kata. Ataupun syubhah, jadi tak ambil, tak apa. Ni rezeki Allah luas. Rezeki Allah tu luas. Kan? Kadang-kadang kita boleh sebut, tapi bila dah berada pada situasinya tu, susah. Kita nak, adakah kita beriman dengan Allah yang memberi rezeki? Allah yang memberi rezeki. Kadang-kadang macam tu. Seterusnya, ayat ni ada kaitan dengan ayat 11 tu. Sifat orang munafik yang seterusnya. Wa idha qila lahum la tub... Ni kita dah bincang lah. Sorry. Dia ada kaitan dengan muka surat 84. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi ayat malam ni ialah ayat yang ke-14. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan qalu, iaitu orang-orang munafik mengatakan bahawa amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Sebab itu orang beriman ni, siapa yang dia kata beriman, selagi mana Allah tak uji dia, belum tentu iman dia. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah kata, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan dan berkata, aku telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka ini belum diuji oleh Allah.
Itu orang yang paling tinggi iman dia, orang yang paling kuat ujiannya. Orang yang paling tinggi imannya adalah orang yang paling kuat ujiannya. Tapi Allah kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan timpakan suatu kesusahan itu, suatu ujian itu, melainkan dia mampu untuk menanggungnya. Allah tak zalim. Allah tak zalim. Jadi Allah uji kita ni dengan sesuatu yang kita boleh terima sebenarnya. Kita boleh tanggung. Jadi orang yang betul-betul boleh menerima, dia orang-orang yang berjaya. Itu kadang-kadang kita lihat ada di kalangan para sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang ialah anaknya, kadang-kadang itulah anak tunggal dia. Lepas tu Allah ambil pula anaknya, kan? Oh, kita tu kadang-kadang ada yang ni lama tak dapat anak, dapat anak meninggal pula anaknya, kan? Tu kita kata, ya Allah, kalaulah aku berada pada tempatnya, ya Allah, aku rasa tak mampu, ya Allah, kan? Mungkin separuh gila kot, kan? Separuh gila, ya, mungkin. Sebab itu Allah tak uji kita dengan itu. Kita tak, Allah tak uji kita dengan itu. Jadi sahabat kita ataupun ahli keluarga kita tu, dia uji dengan tu sebab dia mampu. Sebab dia mampu sebenarnya. Dan tahu tak, anak yang meninggal dahulu, dunia dahulu sebelum ibu dan ayahnya, Allah nak beri syurga pada ibu dan ayahnya. Ya, Allah nak beri syurga pada ibu. Kalau kita diberi pilihan, rasa Allah boleh tak? Tak nak. Tak nak, kan? Tapi Nabi Ibrahim itulah. Seketika mana dia berkata pada Allah, bila dapat anak, umurnya 80 tahun, kan? Lama dia berdoa pada Allah untuk dapat anak. Akhirnya bila dapat anak, dia sebut bahawa aku lebih sayang Allah daripada anakku ini, iaitu Nabi Ismail AS. Allah uji dengan kata-kata dia. Betul ke maksudnya engkau wahai Ibrahim lebih sayang aku, iaitu Allah, berbanding anak kamu yang kamu minta selama ini? Dan kita rujuk perkataan Ismail itu, dia adalah satu nama yang sangat istimewa sebenarnya. Satu nama yang sangat istimewa. Dia bukan macam kita fikir yang sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni. Ya Allah, saya ada seorang sahabat saya, bukan sahabat lah, okay, anak murid juga dalam kuliah macam ni lah. Dia pun dapat cucu, bukan anak lah, cucu. Dia kata, Ustaz, ada nama yang sedap-sedap tak untuk cucu saya, Ustaz? Saya pun beri, perempuan lagi, perempuan, dia kata, okay, saya pun beri nama lah. Nama tu memang sedap pun. Saya letak nama Nur Iliyin Iqlima. Iliyin ni kitab himpunan yang amalan-amalan baik manusia. Iqlima ni anak Nabi Adam yang cantik tu. Oh, dia kata, oh, saya nak bincang ni, letak nama anak saya, anak-anak cucu saya lah. Balik sampai rumah, dia kata, ni ayah dah carikan nama untuk ni cucu ayah ni. Namanya Nur Iliyin Iqlima. Saya, oh, Ustaz ni, ayah tanya Ustaz ni. Alah, ya, tak nak. Anak dia tak nak. Rupanya anak dia dah ada nama sejak zaman belum bercinta lagi. Bukan kahwin. Kalau kahwin tu boleh lah. Dia kata, ya, tahu tak, nama yang kita orang rancang ni masa dulu, zaman bercinta awal-awal dulu. Dah ada anak, dah bercinta, rupanya dah bincang nama anak dah. Orang zaman sekarang ni, anak-anak muda. Belum confirm dapat anak lagi tu. Ni belum kahwin, masa zaman bercinta dekat kampus tu dah ada nama anak dah. Ha, tu kan, kadang-kadang tu. Tapi Nabi Ismail AS, Ismail ni berasal daripada bahasa Hebrew, bahasa Bani Israel, iaitu Yashimail. Yashimail. Jadi bila keluarnya Nabi Allah Ibrahim, Ismail ini daripada ibunya, rahim ibunya, dia lahir je, dengar tangisan dia, kan, menangis, terus keluar tanpa disedari, dan maksudnya bukan dirancang, terkeluar daripada mulut Nabi Allah Ismail, perkataan Nabi Allah Ibrahim, perkataan Yashimail. Yashimail maksudnya Yasmaullah, Allah telah mendengar. Jadi dia doa lama selama ni, tiba-tiba keluar, terus keluar, ya Allah dengar rupanya permintaannya ni, kan? Dia keluar Yashimail, dinamakan anak dia dengan Yashimail dalam bahasa Hebrew dan Ismail dalam bahasa Arab. Kan unik nama Ismail tu, kan? Nama Ismail tu memang spontan keluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim. Dan bila mana dia kata, oh, wahai Allah, aku lebih sayang engkau berbanding anakku ni. Allah uji dia. Ya, Allah uji dia. Allah perintahkan dia sembelih anaknya melalui mimpi. Kan? Melalui mimpi. Kalau direct pada Allah SWT, mungkin
dia yakin Allah, tapi datang mimpi. Orang tu macam-macam, ada kata mainan tidur lah, syaitan lah kan, itu sebenarnya kekuatan Nabi Allah Ibrahim. Itu sebab itu kita ni kalau diuji itu sebenarnya apa yang kita mampu. Macam saya, mak ayah saya dah tak ada dah. Saya muda-muda lagi, mak ayah saya dah tak ada. Kadang-kadang cemburu tengok orang ada mak ayah. Kadang-kadang yang ada ini paling dahsyat ni, umur dia dah 60 lebih dah, tapi mak dia masih sihat lagi, hidup lagi. Allah, saya cakap cemburunya saya. Saya umur berapa dah mak saya dah tak ada, ayah saya dah tak ada. Tapi kadang-kadang kalaulah kita kadang-kadang terfikir, oh ada orang tu bila ayah dia meninggal, Masya Allah, dia tak boleh makan, termenung kan. Kita fikir dulu tak ada sampai termenung sangat, sebab kita macam boleh terima, redha dengan pemergian tu. Atau kadang-kadang Allah uji dengan apa yang kita mampu sebenarnya, kita mampu sebenarnya. Okay. Jadi mereka ni tak boleh kata mereka beriman je. Tapi bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan bahawa sesungguhnya kami bersama kamu, kami sebenarnya main-main saja. Jadi ayat ni ada asbabun nuzulnya, ada sebab turun ayat yang ke-14 ni. Kisah ulama tafsir menyatakan bahawa ini, ayat ini diwahyukan berkenaan ataupun menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah, serta rakan-rakannya daripada golongan munafik, iaitu selepas Abdullah bin Ubay ini memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Ali, padahal sebelum itu dia mengajukan kata-kata menghina mereka kepada teman-temannya. Jadi kawan-kawan dia ataupun orang-orang kafir ni pelik. Pelik. Kau ni mana satu ni? Kau ni orang Islam ke geng kita orang? Itu pendapat. Itu yang disebut. Lalu kata Allahumma sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Ubay, kami sebenarnya, nampak? Qalu inna ma'akum, kami sebenarnya bersama kamu wahai orang-orang kafir. Jadi syayatinihim kat sini adalah ikhwanihim minal kafirin, saudara-saudara mereka daripada orang-orang kafir. Jadi bila mereka kembali kepada kawan-kawan mereka ataupun saudara mereka yang daripada orang-orang kafir itu, mereka kata kami sebenarnya geng kamu, kami sebenarnya di pihak kamu. Inna nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini dengan orang-orang beriman ni olok-olok je. Mustahzi'un ni maksudnya main-main. Main-main je. Main-main. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Al-Ma'un, saya tadi sempat juga lepas doa tadi, terfikir pula. Ada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah gambarkan kisah orang munafik ni. Surah Al-Ma'un. Pernah dengar nama Ma'un tak? Pak Ma'un yang joget kebret tu dalam masa-masa manis. Nama Pak Ma'un diambil daripada surah Al-Ma'un tu pun je. Orang dulu-dulu kan. Lagi teguk zaman saya sekolah dulu ada namanya Wak Samud. Rupanya Samud tu daripada ayat Quran. Samud. Tapi saya sangka baiklah, bukan Samud yang tu. Dia mungkin abang nama Samad, yang ni nama Samud lah. Kan? Macam tiga Abdul, Abdul Wahab, Abdul Wahab, Abdul Wahib. Jadi Samad dengan Samud. S-A-M-U-T, bukan Samim Waudal. Samud, kaum yang dibinasakan oleh Allah. Itu kadang-kadang bahaya, kita ambil dalam Quran. Okay. Ra'aita alladhi yukadzibu bidin, surah Al-Ma'un. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Siapa dia? Orang munafik lah kan, yang mendustakan agama. Fadhalika alladhi yadu'un liyatim, iaitu orang-orang yang menindas dan berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Anak yatim pada dia ni orang yang hina sebenarnya, orang yang hina. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang menegah ataupun tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah pada orang-orang yang solat ini. Alladzina hum an solatihim sahun, solat mereka lalai. Alladzina hum yura'un, yang dalam solat mereka ni menunjuk-nunjuk. Sebab orang munafik zaman Nabi SAW, kalau solat, dia solat di belakang Nabi SAW, saf yang pertama. Tu kadang-kadang saya
macam beri motivasi pada diri saya sendirilah kan. Tak nak yang alladzina hum yura'un ni, tak nak jadi alladzina hum yura'un ni. Okey. Allahumma sallat. Kalau di masjid, apa yang kita buat? Kita buat tahiyatul masjid. Lepas tu kita buat solat qabliyah. Lepas solat maghrib, kita ada ba'diyah. Banyak rakaat kita. Kan? Banyak rakaat solat kita. Tapi kalau kat rumah ada tak ba'diyah qabliyah? Ha, tu kadang-kadang. Kan? Kadang-kadang saya termenung juga. Aku ni alladzina hum yura'un ke? Sebab kat masjid, buat semua ba'diyah qabliyah. Kan? Tapi kat rumah, solat zuhur itu je lah. Solat zuhur kan, kadang-kadang itulah lah dia fikir. Sebab itu motivasi, dia jadi motivasi. Kalau kat rumah, apa nama, kalau kat masjid ada ba'diyah qabliyah, kat rumah mesti ada qabliyah ba'diyah juga. Mesti. Kalau tak, jangan main-main sampai alladzina hum yura'un. Datang sini nak tunjuk-tunjuk ke? Ataupun kalau datang sini malu ke kalau tak solat sunat? Tu. Jadi kenapa kau solat? Sebab takut orang nampak kau tak solat ba'diyah, malu. Jadi adakah solat itu menunjuk-tunjuk? Takut yang tu. Takut yang itu. Okey. Alladzina hum yura'un. Selesai. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menegah daripada meminjamkan barang kepada jiran-jiran mereka. Ini surah Al-Ma'un. Ada kaitan juga. Rupa-rupanya orang-orang munafik ni bila dia bersama orang-orang beriman, mereka ini antara ciri-cirinya adalah alladzina hum yura'un. Mereka ni menunaikan solat yang banyak kepada orang-orang beriman. Tapi bila mereka ini khalau ila syayatinihim, balik kepada kawan-kawan dia yang kafir tu, jadi orang kafir confused, kau ni mana satu ni? Dia kata aku ni bersama kamu. Jadi aku dengan mereka ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya berpura-pura. Jadi ayat seterusnya, padahal sebelum itu dia mengajukan kata-kata menghina mereka kepada teman-temannya. Ini orang-orang kafir. Lihatlah bagaimana aku mempertahankan kamu daripada orang-orang bodoh ini. Kemudian turunlah ayat ini. Tetapi Imam As-Suyuti kata riwayat ini lemah. Tak apa. Imam As-Suyuti punya pendapat lemah. Okay, tafsir dan ulasan. Watak hipokrasi ini, berpura-pura ini merupakan satu sifat, satu sikap mengolok. Mengolok ni dia mempermain-main apa? Mengolok istilahnya mengejek-ngejek. Atau merupakan kelakuan buruk orang-orang munafik daripada golongan Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelakuan mereka tidak ubah seperti syaitan. Sebab itulah Allah gunakan perkataan ila syayatinihim, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Sikap seperti ini tidak perlu dikhawatiri kerana lambat laun hakikat mereka yang sebenar akan terselah lujur. Bila terselah? Bila ada peperangan. Bila ada peperangan, orang-orang munafik lah yang paling awal-awal beri alasan. Tak nak ikut perang. Antaranya dia kata sakit perut ya Rasulullah. Ataupun alamak, ni kat rumah tak ada orang nak jaga. Kan tak ada orang nak jaga apa, isteri, anak-anak kat rumah. Jadi banyak alasan dia pergi perang. Kalau dia malu tak ada alasan pergi perang pun, sampai peperangan tu dia orang pertama cabut lagi. Belum perang lagi, dia dah cabut dulu. Jadi ni ciri-ciri. Jadi lambat laun kamu akan tahu siapa mereka. Walaupun Nabi SAW tak adalah ketika tu, ni munafik. Walaupun Nabi tahu yang ni munafik. Kan? Tetapi maksudnya Nabi tak beritahu pada sahabat ini munafik, tak. Cuma ada ciri-ciri munafik lah yang apa nama, yang kita boleh tahu. Seantaranya yang Nabi sebut dalam hadis, ini antaranya. Nabi kata ayatul munafik, tanda-tanda munafik ni ada tiga. Pertama, idza hadatha kadhiba, bila dia bercakap banyak yang bohong daripada yang betul. Bohong aja menjang kan. Tak sedapkan cerita sanggup berbohong kadang-kadang tu. Yang kedua, wa idza ahada akhlafa, bila dia ini berjanji, dialah yang mungkiri. Berjanji maksudnya kadang-kadang kita berjanji, adakah kita tak tepati janji kita tu sebab ada masalah, itu kita munafik tak? Dia sengaja berjanji lepas tu dia mungkiri saja. Jadi menyusahkan orang lah kan. Yang ketiga,
idza tumina khana, bila dia diberikan amanah dia khianat, dia pecah amanah istilahnya, itu tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada salah satu itu, berarti ada ciri-ciri munafik pada diri mereka. Itu bahaya. Sebab orang munafik ini, itulah dia punya tanda-tanda. Selesai. Kalau kita lihat pun, lambat laun hakikatnya mereka perangai mereka sebenarnya akan terselah juga dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab. Abdullah bin Ubay bawa 300 orang munafik. Walaupun tak disebut munafik ketika itu, tapi Allah tahu, Nabi tahu, kan? Yang 300 orang yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay ini untuk tawarkan bantuan kepada Nabi SAW dalam peperangan Ahzab, Nabi tolak mentah-mentah 300 orang yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay ini. Jadi Abdullah bin Ubay ini marah. Sebenarnya Abdullah bin Ubay ini dia tahu orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, orang-orang yang Yahudi Madinah dah terkepung di luar sana. Dia tak boleh melintasi parit yang dibina tu, tentera Islam kan. Jadi bagaimana cara nak mengalahkan tentera Islam ni? Dia jadi gunting dalam lipatan, gunting tajam dalam lipatan, makin dilipat koyak kain tu. Duri dalam daging. Ada duri dalam daging. Makin banyak bergerak daging tu akan makin banyak terkoyak daging tu. Itu istilah duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Gunting yang tajam tu lah dalam lipatan, dia akan membocorkan kain dan mengoyakkan kain. Itu ya. Jadi dia nak serang daripada dalam. Dia nak serang daripada dalam. Akhirnya mereka ni ditewaskan oleh orang-orang perempuan Madinah di belakang. Dia nak serang Nabi daripada belakang. Tapi mereka ni dikalahkan. Jadi akhirnya terbongkar siapa orang-orang munafik ketika itu, ya. Siapa orang-orang munafik. Itulah. Namun apabila bertemu dengan orang-orang mukmin pula, mereka beria mengisytiharkan iman masing-masing. Sebab itulah Allah SWT mendedahkan tembelang mereka. Allah tidak menghiraukan mereka. Sebaliknya Allah menimpakan kepada mereka balasan yang dahsyat. Pada hari demi hari keadaan mereka semakin bingung dan sesat. Mereka mengabaikan akal untuk memahami kitab Allah. Mereka enggan menurut jalan yang lurus dan menolak semua bukti yang menunjukkan kebenaran agama Islam kerana didorong oleh perasaan hasad dan dengki. Tindakan mereka seolah-olah mengutamakan perjanjian perniagaan yang merugikan, menjadikan hidayah sebagai harga kepada kesesatan dan menjual sinar bimbingan dengan membeli kekufuran. Di ayat seterusnya, kalau kita rujuk ayat yang ke-15, sorry, ayat yang ke-15, okey. Allahu yastahzihu bihim yamut wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olokkan mereka dengan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Maksudnya Allah tak beri hidayah langsung. Orang-orang munafik ni, antara ciri-cirinya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup pandangan mereka, Allah tutup hati mereka, Allah tutup semuanya, ghishawah, tutup rapat. Memang Allah takkan beri hidayah kepada orang-orang munafik ni, orang-orang munafik ni. Fi kulubihim maradun, pada hati mereka ni ada sakit hati. Marad ni ada sakit hati. Fazadahumullahu marada, Allah akan tambah sakit hati tu. Allah makin terukkan lagi sakit hati tu. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Nanti kita bicara tentang tu. Ayat tu duduk dekat nanti kita bincang nanti. Depan sikit. Allahu yastahzi'u bi, okay, selesai. Jadi Allah biarkan mereka dalam kesesatan, Allah tak beri hidayah pada mereka, Allah tutup hati mereka, itu adalah Allahumma sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya ataupun cara Allah membalas olok-olokkan mereka. Okay, selesai. Ayat yang ke-16. Ulaika alladhina ashtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ini yang saya baca tadi. Allah mengaitkan keuntungan dengan perniagaan kerana dia menjadi lumrah dalam pengucapan orang-orang Arab. Arab ni berniaga untung rugi, untung rugi je kan. Macam Melayu lah istilahnya, main gendang kan, main kompang.
Dia main kompang, gebung-gebung-gebung itu, ontong-ontong-ontong, rugi-rugi-rugi-rugi, ontong-ontong-ontong, rugi-rugi-rugi kan. Tapi kalau orang Cina, ontong aja, tong-tong-tong-tong-tong, ontong aja orang Cina. Orang Melayu ni ontong-ontong-ontong, rugi-rugi-rugi, ontong-ontong-ontong, rugi-rugi. Allah Alam. Jadi, rupanya orang-orang Arab ni memang mulut mereka ni tak lepas daripada ontong-rugi, ontong-rugi, itu je lah. Tak ontong-rugi, okay. Mereka lumrah berkata rabaha bai'uka, maksudnya telah untung perniagaan kau, ataupun disebut khasirat fi bai'ika, rugi jualan engkau ataupun perniagaan engkau. Sebenarnya mereka tidak layak dia pun sebab mereka membeli. Sebab itu Allah gunakan perkataan syira, ulaika alladhina ishtaraw. Allah guna perkataan syira. Syira ni ishtara, syira ni maksudnya jual beli. Syira ni jual beli. Tapi syira ni jual beli. Syira ni beli. Kalau ba'i itu jual beli, Jadi ada kaitan sebab ini yang memang main di mulut mereka tentang untung rugi je. Dia kadang-kadang sebab itu orang-orang munafik ni ataupun orang-orang Madinah ni, Yahudi Madinah, sewaktu Nabi sampai ke Madinah, antara amalan orang-orang Madinah yang Nabi sebut dalam surah, yang Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, silakalah bagi orang yang Al-Mutaffifin ni menipu dalam timbangan, menipu dalam timbangan. Itu memang style dia. Jadi wa izaktalu, kan pada dia dia minta lebih, tapi bila dia menyukat untuk orang, dikurangkan. Itu memang style orang Yahudi lah. Style orang Yahudi Madinah. Memang dia ni Allah sebut memang khusus dalam surah Al-Mutaffifin. Dia sebut wailul lil mutaffifin alladhina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu apabila mereka menerima sukatan gantang cupak daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, apabila mereka menyukat untuk orang lain pula, mereka kurangkan. Itu tipu dalam timbangan lah. Memang menipu je kerja dia orang-orang ni. Sebab itu Nabi awal-awal sampai, Nabi betulkan dulu. Nabi betulkan. Betul ayat Quran ni, ala yazununa ulaika mabu'utsun. Allah kata tidakkah mereka ni yazununa, maksudnya tahu, yakin bahawa mereka ni akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada hari yang agung tu. Maksudnya menipu dalam timbangan ni satu perkara yang besar lah. 8 12 syak, okay, ada lagi. Okay, kalau kita rujuk kenapa Allah gunakan perkataan syira dengan tijarah, ulaikal ladhina ashtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tijarah ni maksudnya perniagaan. Okay, sebab cara sistem perniagaan dulu, dia adalah sistem tukar barang. Barang tukar barang. Dia sistem barter. Dia bukan macam sekarang ni. Kita barang tukar dengan wang ringgit. Okay, tapi dulu tak. Dulu barang tukar barang. Sebab itu tadi tu, bila sukat, lebih. Jadi Allah gunakan perkataan syira, beli, tijarah, perniagaan, sebab sama je mereka ni. Mereka ini adalah orang-orang yang membeli kesesatan. Tukarannya adalah hidayah, petunjuk. Jadi mereka tak terima petunjuk, mereka tetap berada dalam maksudnya dalam kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak untung perniagaan mereka. Wa makanu muhtadin. Orang macam ni kata Allah memang tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jom kita huraikan sikit. Pedoman hidup dan hukum hakam. Balasan seksa akan dikenakan pada setiap orang yang menukar keimanan dengan kekufuran. Maksudnya bila Allah Nabi datang dengan petunjuk, dengan hidayah, mereka tak nak, mereka tetap juga dalam kebatilan, kesesatan. Inilah orang yang sebutnya menukar petunjuk Al-Quran, nur dan manhaj. Manhaj ni maksudnya ialah modul, garis panduan, yang lurus dengan kesesatan, kebatilan,
kezaliman dan penyimpangan balasan. Penyimpangan balasan itu dikenakan kepada mereka yang mengabaikan modal yang dimiliki mereka, itu fitrah yang sejahtera dan persediaan akal untuk memahami hakikat kebenaran. Sebab itu kita ni dalam hati kita sebenarnya nak tahu dalam hati kita ni ada tiga lapisan tiga lapisan, beriman ke tak beriman ke, yang last tu tetap ada dalam hati kita. Cuma sebab hati kita ni kotor, sebab itu dia tak boleh nak keluar. Apa dia? Yang pertama sekali Allah sebut perkataan qalbu. Qalbu tu ada sebut hati, ada sebut jantung. Tak apalah, jantung, hati pun dua-dua boleh. Tapi bukan hati yang liver tu, kan? Bukan hati liver tu, kan? Jantung yang lebih tepat sebenarnya. Tapi tak apalah, kita ambil sebagai heart, hati, heart. Okay. Dalam had itu ada satu lapisan lagi dipanggil fuadu. Fuad, fa waw, ada amzah atasnya, alif dal, fuad, bukan fuad. Kita orang fuad panggil fuad, dia ain, mujulah fuad tak ada makna, kan? Jadi kalau fuad itu maksudnya ialah perasaan. Jadi dalam hati kita ni ada dua perasaan. Pertama, perasaan nak buat baik, perasaan nak buat jahat, ya. Itu Allah sebut dalam Quran, allazi tattali'u 'alal afidah. Maksudnya api neraka itu nanti dia akan membakar 'alal afidah. Ya, 'alal afidah maksudnya hati manusia. Jadi manusia ni bukan terbakar ni, hancur lebur. Hancur lebur maksudnya hati mereka dalam tu boom, terbakar juga. Ya, api neraka tu akan menjulang hatta tatali'u 'alal afidah, sampai ke dalam hati mereka. Tapi kalau kita rujuk dalam ayat ni, kenapa Allah gunakan perkataan afidah sedangkan dalam lagi tu ada dipanggil lubu, ataupun dalam bahasa Melayu lubuk hati. Asal kata lubuk lah, lubu, lubuk hati. Lubu ini yang Allah sebut ya ulil albab, sebab lubuk, lubuk ni dia punya plural, dia jamak dia ialah albab. Albab. Kalau tak ada alif lam, albab je. Alif ada amzah tanya, lam ba alif ba albab. Tapi kalau ada alif lam, alif lam, alif ada amzah, lam ba alif ba. Dia beza albabu, pintu tu. Pintu tu kalau tak ada alif lam disebut babun, bab. Kalau ada alif lam, albab. Ha, jadi yang ni memang dia punya tak ada alif lam pun dah albab dah. Tapi kalau ada al, jadi al-albab. Macam tu istilahnya. Kadang-kadang jangan terkeliru dengan albab, dengan lubuk. Lubuk ni lubuk hati. Pada lubuk hati ni ada satu je perasaan. Semua orang, semua ada. Manusia semua ada. Iaitu dia benci kepada keburukan dan suka kepada kebaikan. Semua orang. Semua orang ada. Tapi macam mana, kenapa orang kafir ni dia tak dapat nak keluarkan benda tu? Tak keluarkan benda tu. Betul, kalau kita rujuk dalam ayat Allah SWT, saya lupa, nanti saya rujukkan. Bal rana ala kulubihim. Orang yang buat dosa ni akan ada satu titik hitam dalam hati dia. Kan? Jadi kalaulah setiap hari dia melakukan dosa, titik hitam tu akan menutup hatinya. Jadi cahaya lubu itu yang suka kepada kebenaran dan benci kepada keburukan itu tak keluar. Tak mampu beri petunjuk pada dia. Tak mampu beri petunjuk pada dia, kan? Sebab itu kena tahu sampai tahap tu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua ni. Jadi Allah dah beri semua lubu ni. Tapi hati mereka kan sakit, jadi Allah tambah sakit lagi. Okay. Lumrahnya orang yang akan menganggap pedagang yang rugi itu hilang seluruh modalnya sebagai seorang yang bodoh lagi dungu. Lebih-lebih lagi jika mereka tidak berupaya menampung semula kerugiannya dalam mana-mana perjanjian perdagangan. Demikianlah juga halnya dengan keadaan orang munafik. Yang diambil kira menurut penilaian Al-Quran ialah pengakuan ikhlas daripada hati seorang, bukan sekadar pengakuan lisannya. Jadi Allah gambarkan sebenarnya orang-orang yang membeli kesesatan tu diganti dengan hidayah yang beri ni adalah perniagaan yang rugi. Jadi perniagaan yang rugi ni satu bala sebenarnya. Bala bahasa Melayu lah, bala. Bencana kepada orang-orang
orang-orang Yahudi dan orang-orang apa nama musyrikin Quraisy. Sebab mereka ni ada golongan peniaga sebenarnya. Jadi kalau golongan peniaga ni bila rugi dalam perniagaan tu, satu benda yang satu benda yang ni. Sebab itulah orang-orang Yahudi ni dia sampai sekarang pun dia buat sistem ekonomi, sistem yang kapitalis. Maksudnya sistem yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Yang keduanya, mereka menghalalkan riba. Mereka lah yang memperkenalkan riba tu. Maksudnya kalau beri pinjaman, daripada pinjaman tu mereka nak interest, mereka nak apa nama panggil? Faedah daripada pinjaman tu. Islam tak. Kalau kita fikir Islam berniaga, macam Allah, mana untungnya? Mana untungnya? Orang tu pinjam 2 tahun contohnya RM10,000. Dia pulang pun nanti lepas 2 tahun RM10,000 juga. Jadi selama ni RM10,000 tak ada dalam akaun dia. Kan? Ha, tu yang macam mana niaga Islam. Tapi Islam ni dari sudut dia panggil qardun hasan, pinjaman yang baik. Jadi Allah akan ganti dengan pahala. Kan? Jadi sepanjang orang tu pinjam, dia dapat pahala. Macam tu eh. Ha. Tapi bagi orang Yahudi, dia tak. Dia rasa rugi bila pinjamkan kat orang tu. Sebab selama 2 tahun ni RM10,000 ni tak boleh jadi duit. Tak boleh jadi duit. Rugi dia. Jadi dia akan kenakan. Jadi bila ni lewat bayar lagi tambah. Kalau bayar tiap-tiap bulan cantik-cantik, okey, tak ada ini. Tapi lebih je. Itu sebenarnya inilah cara Yahudi sebenarnya. Yahudi memang tak nak rugi. Baik tu riba dihalalkan, semua tu yang dibuat untuk tu. InsyaAllah eh. Okey. Satu minit lagi. Allah Allah. Okey, kesimpulan daripada apa yang kita bincang tadi, daripada ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 sampai ayat ke-15. Allah Allah Allah. Allah. Okey. Saya tertindih. Sebab dia mikrofon ni kalau tak dekat dia tak jelas, kan? Jadi siapa yang ada duit lebih tu, belikanlah masjid ni mikrofon yang mahal sikit. Kan? Ni infak ni ataupun sadaqatun jariah, sedekah yang berjalan pahalanya sampailah mikrofon ni rosak. Tapi pahala beri tu dapat. Pahala daripada mikrofon ni mungkin sampai dia rosak je lah kan. Jadi siapa nak nyumbang boleh jumpa imam depan ni. Cari yang mahal sikit lah kan. Yang jauh-jauh dah dapat tangkap. Dah macam kat parlimen tu. Parlimen tu kan dia berdiri tak payah letak mulut mic dekat kan. Dia dapat dapat tangkap suara ni. Saya kalau jauh dia tak jelas kan. Allah 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 tak keluar. Jadi kena dekat macam ni. Lepas tu bila dekat pula tu, buku saya nak letak ke mana. Boleh macam ni lah okay. Selesai. Kesimpulannya, intisari daripada ayat yang kita bicara, ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16 tadi tu, pertama sekali adalah perangai buruk mereka, orang-orang munafik, ialah menipu Allah. Menipu Allah. Kita boleh rujuk juga dalam ayat ke-9 surah Al-Baqarah yang kita pernah bicara pada pertemuan kita yang lepas. Apa dia? Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okay. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya memperdayakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyedari. Jadi sebenarnya ini orang-orang munafik ni, dia buat pembohongan dengan pura-pura beriman. Dia pura-pura beriman. Dia ingat nak tipu Allah, nak tipu orang beriman. Sebenarnya kata Allah, wa ma yahda'una illa anfusahum. Mereka buat tu sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Akhirnya nanti yang dicampakkan dalam neraka Allah dia juga. Kan? Dia juga. Saya ada seorang sepupu saya kadang-kadang dia pernah putus cinta dulu. Dia putus cinta. Semua dia akan imbau kembali balik dengan makwa dia lah. Tunang pun belum. Ni zaman ialah baru lepas universiti bercinta macam ni lah kan. Lepas tu datang rumah saya, saya suruh makan, makanlah. Tak boleh lah dia kata. Kan? Lepas tu dia kata tak boleh makan apa semua. Ya Allah, kau ni baru hilang makwa. Kan? Baru hilang makwa. Saya silap nanti seminggu depan kau jumpa lagi cantik, rugi je kau nangis. Kan? Cakap abang ni, hilang mak.
mak dah tak ada meninggal ni, nak cari mana pun tak ada, nak ganti mana pun tak ada. Sepatutnya abang ni lah yang tak boleh nak telan makanan. Kalau setakat hilang mak awa ni, kan, banyak boleh cari, kan, banyak boleh cari. Ini hilang mak tak ada gantinya. Oh, baru dia makan, baru dia makan. Kadang-kadang macam tu, kita kena, dia tak nak makan, berarti tipu dia sendiri lah. Yang sakit dia, kan. Orang tu bahagia dengan orang lain, dia yang sakit. Kan, kadang-kadang kita ni, itulah. Bila antara terapi kalau kita kecewa, kan. Jangan layan sangat. Sebab layan, yang mudaratnya kita, kan. Yang mudaratnya kita. Sebab syaitan dia akan cuba kita layan perasaan. Dia layan perasaan tu seronok sebenarnya. Layan perasaan sedih tu seronok, kan? Tapi itu sebenarnya tipu daya syaitan. Okey, terus. Jadi perbuatan menipu diri sendiri itu adalah tercela, manakala orang-orang tercela wajib diasingkan daripada orang lain agar tidak melakukan lagi kejahatan yang serupa. Yang kedua, kesimpulan daripada ayat kita bicara tadi, melakukan kejahatan di bumi Allah dengan membangkitkan fitnah, menyebarkan berita dan pertuduhan palsu, di samping menyuruh orang-orang lain memusuhi orang Islam. Ini antara tanda-tanda munafik lah. Kalau kita boleh rujuk kisah Hadisul Ifki, kisah cerita tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tu kan, yang dituduh berdua-duaan dengan Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ni, ya Allah, zaman Nabi. Betul, kita ni akan diuji dengan kata-kata kita, tau. Jangan main-main. Kita bukan baik tu. Kita nak bercakap sesuatu ni kena beringat. Orang tu kata jangan cakap besar nanti, jangan cakap besar nanti. Okay. Sofwan bin Mu'attal ni, dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat takut dengan perempuan. Sangat takut dengan perempuan. Kalau dia jumpa perempuan, Masya Allah, tunduknya tu takkan angkat muka. Dia takkan tengok perempuan. Dia sangat takut dengan perempuan, okay? Tapi akhirnya Allah uji dia. Dia ni Allah, Nabi tugaskan, kalau rombongan ni, belakang sini, 1 kilometer belakang, jalan sorang-sorang, kutip barang tercecer daripada rombongan tersebut. Ni tugas Sofwan bin Mu'attal. Tiba-tiba Aisyah, yang ketika tu rombongan ni berhenti sekejap. Jadi Aisyah pergilah buang air, ya. Bila dia balik daripada buang air tu, dia naik atas unta. Tadi yang tukang bawa unta Aisyah, nampaklah Aisyah naik unta tu, okay. Kemudian Aisyah perasan dia punya rantai dia putus. Rantai dia putus. Jadi dia turun balik daripada unta tu, pergi balik. Yang penjaga unta tu tak sedar pun bahawa Aisyah turun. Sebab apa? Aisyah ni kan comel, kecil lagi, kan. Maksudnya, yalah, tak adalah macam saya ni. Kalau saya naik unta, menjerit untanya, kan, sebab berat sangat. Kalau lagi teruk, tekanggang untanya. Sebab kalau saya naik, mesti untanya menjerit. Sebab, wah, patah. Slip disc terus. Slip disc terus untanya. Beralih tulang belakang dia kalau saya naik. Tapi Aisyah ni, dia comel kecil. Jadi dia turun pun, unta tak meringit langsung. Jadi penjaga unta ni tak perasan. Itu diingat Aisyah ada dalam kemah belakang unta tu. Ya, yeah? Belakang unta. Jadi dia terus jalan. Bila dia balik semula ke unta, tengoklah semua orang dah tak ada dah. Tertinggal dia. Jadi yang belakang berjalan, tiba-tiba ingat barang tercecer. Rupanya Aisyah yang tercecer. Ya. Itu pun Sofwan bin Mu'attal jaga fitnah. Sofwan bin Mu'attal jalan depan dulu, ya, jalan depan jauh, baru belakang Aisyah, supaya jangan timbul fitnah ni. Kita ni, ya Allah, kadang-kadang kawan seofis je pun, nak kawan seofis ni kena ingatan untuk semua, dan termasuk diri saya. Member ofis perempuan nak pergi meeting, duduk sebelah dalam kereta, duduk sebelah, itu kena jaga sangat, eh. Kita serempak dengan isteri, tak pasal, kan? Siapa bang tu tadi? Penat dia menjawab. PA lah, apalah. Itu lagi teruk kalau dia punya kasut tertinggal dalam kereta. Itu memang sebulan, dua bulan tak habis lagi cerita tu sebenarnya. Sebulan, dua bulan tak habis lagi. Kasut siapa ni? Tu, kan? Kadang-kadang kita, ya, kawan seofis pun nak pergi meeting sama-sama. Langkah terbaik ialah
kawan seofis kita perempuan tu duduk belakang. Tak apalah, dia jadi macam driver, tapi kena jagalah benda tu. Kena jaga. Kadang-kadang ialah kita satu kereta lah, senang kata lah. Satu kereta lah, tak payah dua kereta, leceh nanti kan jam susah nanti kan. Kita satu kereta je. Dua kereta sebelah-sebelah. Kan sebelah-sebelah itu yang masalah. Kalau isteri kita mungkin faham, mak mentua kita mungkin kurang faham sikit. Anak lagi dapat mak baru ke? Ayah dah kahwin lain ke? Rupanya kawan seofis kan. Itu kadang-kadang fitnah. Jadi jangan timbul fitnah. Jadi secara Safwan ni di jalan depan. Tapi jalan depan macam tu pun Safwan jaga. Abdullah bin Ubay inilah ketua munafik yang menyebarkan fitnah ke Aisyah. Sengaja mencecerkan diri dia sebab dia nak bersama Safwan bin Mu'attal. Nabi tak ada jawapan ya, tu. Nabi diam kan. Nabi tak ada apa-apa. Nabi minta pandangan sahabat, apa kata kalau aku ceraikan Aisyah. Sahabat kata jangan ya Rasulullah apa. Akhirnya turun ayat Allah SWT dalam surah An-Nisa. Ayat An-Nisa dan An-Nur, tak silap saya, yang An-Nur An-Nisa kan, lupa yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah tempelak orang-orang beriman dalam ayat tersebut, bukan tempelak orang-orang kafir. Tempelak orang beriman. Kenapa orang beriman boleh percaya? Kenapa orang beriman boleh percaya? Kenapa tak siasat dulu lah tu ya? Surah An-Nisa ke surah nanti tolong saya ni. Okey, selesai itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini memang kerja orang munafik lah. Yang ketiga, menyimpang daripada keimanan dan itiqad yang sahih. Maksudnya yang tertancap dalam hati mereka serta dimanifestasikan dengan amalan. Okey, selesai ya. Yang keempat, sikap tidak konsisten dalam beragama. Keliru, bingung dalam kesesatan, melampau, menuduh yang bukan-bukan terhadap orang Islam, menganggap orang beriman tu bodoh sedangkan sebenarnya mereka lah yang bodoh. Okey. Ha ni. Dan yang paling kita boleh rujuk kat sini adalah di antara kebodohan mereka adalah pada orang-orang munafik ini, sifat yang tidak lekang daripada mereka. Mereka sendiri sedar bahawa mereka telah mengikut hawa nafsu dan tidak mahu mengikut teladan pada leluhur silam, pada kisah silam. Mereka bergantung harap kepada igawan serta alasan yang tidak munasabah dalam usaha untuk mencapai kejayaan dan kebaikan. Umpama mereka mendakwa, mereka ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 80, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dia menyangka bahawa bila mereka dicampakkan dalam api neraka, mereka hanya dicampakkan ataupun diseksa beberapa hari sahaja. Beberapa hari sahaja. Surah apa? Surah An-Nur surah An-Nur ayat. Boleh rujuk surah An-Nur ni. Menarik. Dia yang menariknya 16 18. Dia sebut hadis, hadis sebut ifki dekat situ dalam ayat tu. Yang menariknya ayat tu dalam surah An-Nur tu, dia ya Allah tempelak orang-orang beriman tu, sebab ramai di kalangan orang beriman yang percaya tentang cerita tu. Sepatutnya orang beriman ni dia terus jangan berihrab lah. Terus 11 dia jangan fikir lah. Itu sifat orang beriman sebenarnya Okey. Orang-orang munafik ni dia menyangka bahawa bila masuk dalam api neraka sekejap je. Tapi kalau kita rujuk dalam surah As-Sajdah, Allah kata kan, kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Mereka menyangka macam sehari dua hari, tapi ketahuilah bahawa nanti di padang mahsyar, di akhirat nanti satu hari di akhirat, kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, bersamaan dengan 1,000 tahun dunia sebagaimana yang kamu hitung. Jadi satu hari di akhirat 1,000 tahun yang lamanya. Okay, jadi mereka tertipu, ingat sekejap je dalam neraka. Kalau maksud neraka sekejap je kan, tapi tak, rupanya satu hari dalam neraka bersamaan 1,000 tahun dunia. Okay, seterusnya itu belum lagi, itu masuk dalam neraka, perjalanan nak masuk ke neraka tu, titian sirat sendiri pun dia bukan macam jembatan Pulau Pinang tau. Titian sirat ni dia jembatan kampung ni, macam satu dia naik mendaki dulu, lepas tu tegak, lepas tu menurun.
mendaki ni jarak dia adalah 500 tahun perjalanan dunia. Lepas tu menegak pula 500 tahun perjalanan dunia. Lepas tu menurun 500 perjalanan dunia. Dia yang peringkat ketiga ni nak menurun tu, daripada proses pertama, peringkat pertama ni, peringkat ketiga ni dah cium bau syurga. Itu kata Nabi SAW, siapa yang memutuskan silaturahim tidak akan mencium bau syurga, sedangkan bau syurga itu boleh dicium sejauh 500 tahun perjalanan dunia. Berarti kalau orang macam tu memang tak dapat masuk syurga terus lah. Okay. Itu pun dah 500 tahun, masuk dalam neraka lagi lah kan, lagi lama, abadan abada selama-lamanya kan. Dan orang-orang munafik pula, tempat seksanya dalam neraka dia adalah di lembah yang paling rendah dalam neraka jahanam. Kalau orang kafir tu mungkin dibakar di atas, orang munafik tu dekat dia punya punca apinya tu kan. Kalau atas tu mungkin dah sejuk sikit, bawah ni tempat api yang paling panas. Itu maksudnya janji Allah pada orang-orang munafik ni. Sebab orang munafik ni lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir, jelas keimanan dia, jelas kekafiran dia. Tapi orang munafik ni dia adalah orang berpura-pura. Sebenarnya mereka tak beriman, tapi mereka ni berpura-pura beriman. Okay, sebab itu bahaya. Macam kisahnya munafik Madinah, Abdullah bin Ubay jugalah kan, yang bina masjid, masjid Dirar, yang Allah perintahkan untuk masjid ni dirubuhkan, dalam surah At-Taubah, masjid Dirar, sebab nak menyaingi masjid Nabawi, nak menyaingi masjid Nabawi ke masjid Quba. Jadi mereka orang munafik pun buat masjid. Main. Orang munafik zaman Nabi pun buat masjid juga. Okay, selesai. Kemudian ayat seterusnya, mereka mendakwa lagi. Ini paling dahsyatlah. Orang munafik ni sampai tahap ni, iaitu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ni adalah anak-anak Allah dan kesayangannya. Orang munafik menyangka bahawa dia adalah anak-anak Allah dan kesayangannya. Saya tertarik dalam surah Yasin. Kita pun dah bincang surah Yasin ayat 47. Okay. Wa idza qila lahum anfiqu mimma radakakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah harta yang telah Allah rezekikan kepada kamu, qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir ini, lilladziina aamanu, kepada orang-orang beriman, anu tu'imu man law yasha'ullahu at'ama, patutkah kami memberi makan kepada orang yang kalaulah Allah nak beri makan kepada dia, Allah yang akan beri makan. Bermaksud kalau mereka benar ni, tak payah minta pada kami. Allah yang beri mereka ini makan. Tak payah minta pada kami. In antum illa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu orang beriman ni sebenarnya adalah orang sesat. Sebab itulah Allah tak beri kamu makan. Kami ni orang-orang yang benar sebenarnya. Sebab itulah kami ni tak ada masalah di sudut rezeki. Kami ni tak pernah putus pun makanan kami. Tak pernah putus pun rezeki kami. Ada je rezeki. Jadi sebenarnya kami ni orang yang benar. Kamulah orang yang dhalalim mubin, yang berada dalam kesesatan. Sebab kalaulah kamu benar, pasti Allah beri makan kamu macam kami ni Allah beri makan. Jadi begitu dia kata kan, anu tu'imu man law yasha'ullahu atama. Jadi mereka ni menyangka bahawa mereka ni kesayangan Allah sebab sebab dapat rezeki, tak putus rezekinya. Tak putus rezekinya. Itu dipanggil apa dalam ni? Istidraj. Istidraj ni maksudnya Allah turunkan rezeki, tapi rezeki itu jadi jadi fitnah pada dia, jadi ujian pada dia. Bahaya kita ni, mudah-mudahan memang kita layak Allah beri rezeki, bukan istidraj. Bahaya kadang-kadang tu. Jadi kadang-kadang orang beriman ni, orang ni dia, alah aku tak solat okey juga, kaya juga kan. Engkau lagi tengok solat dah ni kan, miskin adalah tu istidraj namanya. Jangan, bahaya, takut. Jadi kena sentiasa bersyukur pada Allah. Jadi cukup sekadar itu. Nanti pertemuan kita akan datang, kita akan bicara pada ayat seterusnya juga, menceritakan tentang
kisah orang-orang munafik. Jadi orang munafik ni banyak dia punya perbahasannya, sebab munafik ni adalah golongan yang sangat dahsyat, sangat berbahaya sebenarnya berbanding golongan-golongan kafir yang jelas kekafirannya. Jadi cukup sekali itu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu adalah atas kejahilan ilmu saya. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, ya Allah bilah kami kefahaman mendalam tentang agamamu ya Allah. Wa alimna ta'wil, dan bilah kami kefahaman mendalam tentang Al-Quranmu ya Allah. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim.